Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarul Bahru dari kelas BIKA semester 1. Saya akan memperlihatkan tutorial cara membuat hiasan dinding dengan menggunakan kertas. Adapun alat dan bahannya yaitu pertama kita sediakan beberapa kertas berwarna, kemudian gunting, kemudian yang terakhir yaitu lem. Hiasan pertama yang akan kita buat yaitu kupu-kupu seperti ini. Adapun cara membuatnya, langkah pertama yaitu kita potong kertas menjadi beberapa bagian dalam bentuk segi empat seperti ini. Setelah kertasnya sudah dipotong menjadi beberapa bagian, selanjutnya kita akan lanjut ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya yaitu lipat kertas menjadi seperti ini, berbentuk segitiga. Kemudian kita bentuk kita gunting ujungnya untuk memberikan sedikit lengkungan. Setelah itu kita lipat ke atas seperti ini. Kemudian ini lipat. Nah, sisakan sedikit sebagai perekat, kemudian tekuk. Setelah kupu-kupu sudah jadi seperti ini, kemudian kita tambahkan antena. Kita ambil kertas. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dan apabila seperti ini, bisa kita langsung tempel ke dinding. Nah, kemudian kita tempel. Baiklah, itulah tadi tutorial cara membuat hiasan dinding dari kertas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.